Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat teman-teman semua. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, berkah barokah. Amin. Nah, ini dalam acara review pembuatan bilik air sama dapur. Nah, ini dalam pembuatan sekarang. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini teman-teman dalam sekarang pembuatan bancu semen sama teman kita, semoga diberi kesehatan, kelancaran, amin. Ini teman-teman ya. Oke, barang ini buat siki semuanya. Ini ukurannya pendek teman, dalam 3 meter lah, 3 meter kali 5 meter. Nah, ini sudah berjalan 4 hari daripada start teman-teman. Nah, atap nih pakai sing semua, casing pakai beton. Batu dia pakai batu semen. Teman, di Malaysia nih cuman pakai batu ini semua. Ada yang batu merah. Lebih kurang teman-teman sama Indonesia dia cara buatnya, cuman semen dia, batu dia lah, bata ini kan pakai putih. Ini budget lebih kurang 10.000 ringgitan, upah sama barang sekali teman. Oke. Kira ke depannya inilah ya. Nah, semen ini merek ini Castel. Nah, ini kawan nih orang Bondowoso teman-teman. Dalam penambahan batu buat atap. Hati-hati kawan, hati-hati kawan, hati-hati kawan, penting selamat kawan. Trim pintu pakai besi, pakai aluminium, dia ukuran 3x4x7 kaki, 34 cm kali 7 kaki tinggi dia. Ah, merek L, buka ke dalam. Nah, ini cara dia teman-teman, ikat batu. Ini kawan pakar teman, memang kakao dibuat cun-cun. Langsung tak payah pakai benang teman-teman. Nah, semua kalau sudah pakar tak payah pakai benang. Ini macam ni lebar dia sudah berjalan 4 hari daripada buat setat bawah.
Oke teman-teman, nah, saya ucapkan selamat menyaksikan, selamat buat semuanya teman-teman. Buat yang belum share, like dan komen, silahkan bantu subscribe, subscribe gratis teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.